Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Hari ini perkongsian misteri tentang makhluk-makhluk humanoid ataupun makhluk yang menyerupai manusia tetapi bukan manusia. Salah satu daripada kisah yang akan saya kongsikan berkenaan sebuah dokumen sulit yang dirahsiakan oleh KGB. Kononnya ada satu pesawat tidak diketahui berlegar-legar di kubu tentera Rusia sekitar tahun 1980-an. Ini pada asalnya dirahsiakan, namun begitu maklumat ini telah jatuh ke tangan CIA, di mana CIA telah menerbitkan laporan tersebut di laman website mereka. Selain daripada kisah itu, ada beberapa kisah lagi yang misteri dan menarik untuk saya kongsikan kepada semua. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini, kisah menyeramkan manusia humanoid. Kisah Andrew Dawson dan manusia gergasi. Andrew Dawson adalah seorang TikToker yang mendapat perhatian media pada bulan April tahun 2022. Semasa sedang memandu di kawasan pergunungan berais di Kanada, Andrew perasan ada satu susuk yang berdiri tegak di atas puncak sebuah bukit berais. Dia sempat merakam penampakan ini dan memuat naik video tersebut ke TikTok miliknya dengan caption, "It's a giant," ataupun "Ini adalah orang gergasi." Perkongsian tersebut telah tular membuatkan ramai yang tertanya-tanya, adakah ini penampakan orang gergasi di Kanada? Di video perkongsian seterusnya, Andrew kembali ke kawasan pergunungan tersebut dan cuba sekali lagi untuk merakam apa yang ramai sangka sebagai manusia gergasi, tapi kali ini dengan lebih dekat. Namun begitu, dia gagal untuk mencari keberadaan susuk tubuh yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Di perkongsian kedua ini, dia ada menceritakan legenda penduduk tempatan kononnya, susuk tubuh itu memang akan muncul dan hilang. Perkongsian-perkongsian Andrew di video seterusnya menjadi semakin misteri. Ketika kembali ke situ, dia merakamkan objek bercahaya yang terapung di atas langit, helikopter yang sedang memindahkan sesuatu dan satu struktur bangunan yang misteri berada di puncak gunung. Timbullah spekulasi-spekulasi kononnya itu adalah kawasan yang dirahsiakan oleh pihak-pihak tertentu. Di satu perkongsian yang lain, dia mengikut laluan untuk naik ke puncak gunung. Tapi dia telah diberhentikan oleh seorang lelaki yang menaiki kendaraan hitam. Dia diarahkan untuk beredar dari situ. Ramai yang percaya ini adalah ejen CIA yang menghalang orang masuk ke dalam puncak gunung. Apa yang lebih ganjil bila kendaraan hitam ini dilihat berada di luar rumah Andrew, seperti dia sedang diperhatikan. Setelah perkongsian-perkongsian Andrew ini tular, dia memuat naik satu video yang mengejutkan pengikut-pengikutnya. Di video tersebut, dia meminta maaf di atas perkongsian yang dimuat naik sebelum ini, selain mengatakan itu adalah video perkongsian yang palsu. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting an update to you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I post, all the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. Sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. Melihat gelagat Andrew di dalam video ini membuatkan pengikut-pengikut dia curiga. Raut wajahnya seperti dia takut dan risau. Tidak sehingga beberapa hari kemudian, dia memuat naik satu video dengan caption, "Saya takut," dan Andrew berkata, "Video saya tidak palsu," menimbulkan tanda tanya di kalangan pengikutnya. Adakah ini sekadar konten ataupun ada sesuatu yang sedang dirahsiakan oleh pihak tertentu berlaku di kawasan pergunungan tersebut? 3. Kisah tentera yang berubah menjadi batu. Tular di podcast Joe Rogan bila dia menceritakan satu kisah misteri yang berlaku di Rusia pada tahun 1980. Kisah ini dicatatkan di dalam sebuah dokumen 250 muka surat yang dipercayai ditulis oleh ejen KGB pada tahun 1980-an, melaporkan insiden satu kapal terbang misteri berbentuk cekra ataupun UFO yang terapung di atas kubu tentera Rusia. Kebetulan pada waktu itu rutin latihan ketenteraan sedang dijalankan. Risau dengan kemunculan kapal
kapal terbang misteri ini, tembakan peluru berpandu dilepaskan menembak jatuh UFO tersebut membuatkan ia terhempas di kawasan berdekatan. Pasukan tentara pun bergegas untuk menyiasat. Mengikut laporan, apa yang mereka lihat mengejutkan semua yang berada di situ. 5 makhluk humanoid ataupun makhluk yang menyerupai manusia dengan kepala yang besar dan mata yang hitam keluar daripada sisa-sisa kebakaran. Keadaan menjadi semakin pelik bila kelima-lima makhluk tersebut bercantum menjadi satu bola sfera yang bercahaya putih. Ia juga mengeluarkan bunyi nyaring sebelum membesar dan meletup. Pada waktu itu, 23 orang tentera yang berada di situ bertukar jadi batu. Mengikut laporan itu lagi, hanya 2 orang tentera yang bersembunyi di sebalik pokok terselamat daripada kejadian tersebut. Rangka kapal dan juga tentera yang menjadi batu ini telah dihantar ke pusat penyelidikan rahsia di Moskow untuk dikaji. Laporan ini pada asalnya dirahsiakan dari orang awam. Dilaporkan, Presiden terakhir Soviet Union, Mikhail Gorbachev, cuba untuk menghancurkan dokumen ini. Tetapi pada tahun 1991, CIA telah mendapat salinan dan hari ini ia tular mendedahkan apa yang berlaku pada tahun 1980-an. Adakah ini satu laporan dan kisah yang palsu? Apa pendapat anda? 2. Kisah Misteri Michael dan Aurora Elgin. Kisah ini dilaporkan di satu keratan akbar yang boleh diakses di laman website rasmi CIA. Satu laporan akbar dengan tajuk Star People Visit Earth to Spread Peace Message ataupun diterjemahkan menjadi Orang Bintang Mengunjungi Bumi untuk menyebarkan message keamanan. Pada tahun 1983, pelajar-pelajar di University Arizona dikejutkan dengan kehadiran pasangan yang dikenali sebagai Michael dan Aurora Elgin. Mereka mengaku berasal bukan dari bumi tapi dari bintang yang dikenali sebagai M42 yang terletak di Buruj Orion. Bagaimanapun, di bumi mereka tinggal di daerah Scottsdale. Mereka mengaku mempunyai satu misi, kononnya untuk menyebarkan mesej keamanan di seluruh dunia. Mereka percaya kerajaan dunia tidak akan menyebarkan mesej keamanan sebab mereka terlalu taksub untuk mencetuskan perang dan mengawal populasi dunia. Kata pasangan ini lagi, kerajaan tidak mahu penduduk dunia tahu kewujudan makhluk di luar bumi. Mereka juga membuat banyak kenyataan-kenyataan pelik seperti akan lebih banyak lagi makhluk asing turun ke bumi untuk hidup bersama-sama manusia. Makhluk asing di luar bumi berperang dengan Raja Syaitan Lucifer ataupun semua penduduk bumi akan dibawa keluar dari bumi ke planet yang lain. Sekali dengar, macam kenyataan dari orang yang gila. Kehadiran mereka ini mengelirukan semua orang yang berada di situ. Ada yang tertanya-tanya, adakah apa yang diceritakan adalah satu kebenaran ataupun ia hanyalah delusi 2 pasangan yang mahukan perhatian? 1. Kisah Nina Pero. Ini pula ialah kisah yang pernah tular di Meksiko tentang kisah legenda urban melibatkan seorang gadis yang hidup seperti anjing dikenali sebagai Nina Pero. Apa yang anda lihat ini dipercayai rakaman CCTV yang kononnya merakamkan Nina Pero yang berjalan menggunakan kaki dan tangan merangkak seperti seekor anjing mengelilingi sebuah bangunan. Dipercayai sedang mencari makanan. Asal-usul gadis anjing ini tiada siapa yang tahu sebab kononnya tiap kali dia diburu untuk diselamatkan, cubaan tersebut gagal bila Nina Pero tidak ditemui di sana-sini. Walaupun Nina Pero tidak pernah ditemui, kisahnya tidak pernah direkodkan sepenuhnya ataupun ia tidak pernah disahkan sebagai sebuah kisah benar. Kisah manusia yang hidup seperti binatang ini memang pernah direkodkan. Ia bukanlah satu kisah fiction. Contohnya kisah Andre Tolistik yang diberikan julukan Feral Child dari Siberia yang dibesarkan oleh anjing sejak dia berumur 3 bulan sehinggalah dia diselamatkan semasa berumur 7 tahun. Malah sebelum ini pernah juga saya kongsikan kisah-kisah tentang manusia yang dibesarkan oleh binatang. Saya akan tinggalkan link di description di bawah kepada mereka yang berminat mahu menonton video tersebut. Kisah Nina Pero ini adalah kisah terakhir kita di perkongsian kisah makhluk humanoid yang ganjil dan menakutkan. September tahun 2023, seorang wartawan dari Meksiko yang dikenali sebagai Jose Hemi Mosan Flota telah menemui tubuh badan apa yang dipercaya sebagai makhluk asing. Menurut Jose, ini ditemui di kawasan hutan di Peru
dan dijangka telah berusia lebih dari 1,000 tahun. Ia mempunyai 2 kaki dan 2 tangan dan di setiap tangan mempunyai hanya 3 jari. Sementara kepala tubuh badan misteri ini besar dan mempunyai tengkorak yang panjang. Jose memberikan keterangan dan bukti kewujudan makhluk asing ini kepada Kongres Meksiko. Kepada mereka yang tidak tahu, Kongres ini bersamaan dengan Parlimen. Setelah berita ini tersebar, maka ramai kumpulan penyelidik profesional yang mahu menjalankan kajian terhadap penemuan Jose ini. Antara kumpulan awal yang melakukan kajian ialah National Autonomous University of Mexico ataupun UNAM. Mereka mendapati satu ciri-ciri yang pelik dengan tulang makhluk ini. Kalau tulang manusia mempunyai banyak bahagian seperti tulang tangan, tulang kaki, badan, kepala dan sebagainya. Tetapi tidak dengan makhluk ini. Ia hanya mempunyai satu tulang dari kepala sehinggalah ke kaki, tidak dipisahkan oleh sendi. Hasil kaji selidik mereka ini menimbulkan kontroversi, membuatkan komuniti penyelidik dari luar Meksiko skeptikal dan mahu menjalankan penyelidikan mereka sendiri. Menurut Neil deGrasse Tyson, seorang ahli astrofisik yang terkenal, saintis dari seluruh dunia harus dibenarkan untuk mengkaji penemuan ini. Kajian tidak sepatutnya dihadkan. Dengan itu, barulah kesimpulan yang sebenar dapat dibuat. Jika tidak, ia masih akan menimbulkan tanda tanya kepada orang ramai yang hanya perlu bergantung kepada penemuan dari mereka sahaja. Hari ini, masih ramai lagi yang tertanya-tanya, adakah Jose Maussan menipu ataupun ini memang bukti makhluk asing? Kita jangan terlalu taksub dan pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Jangan lupa tonton video fakta yang lain dan jangan lupa dengan Kupi-Kupi Seram. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.